welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Dari hari ke hari aku terus merindui, dan aku dapat rasakan betapa hatiku suka hendak melepaskanmu. Oke, kali ini aku akan throwback lagi ya. Kali ini adalah sugest dari subscriber channel ini. Dia DM aku di Instagram dan mensugest video ini. Dan band ini katanya ini adalah band legend juga di Malaysia. Namanya Headwine. Aku juga belum pernah dengar nama Headwine ini ya. Tetapi aku baca sedikit tadi di Wikipedia, Headwine ini sudah ada sejak tahun 1983, album pertamanya. Berarti ini sudah lama sekali nih bandnya ini ya. Dan vokalisnya ini namanya Datuk Zainal Abidin ya. Jadi ini adalah video yang sudah lumayan lama, tadi aku lihat sedikit ya. Aku kurang tahu tahun berapa, tapi sepertinya tahun 80-an atau ya sepertinya tahun 80-an video ini. 80-90-an lah ya mungkin ya. Jadi langsung kita lihat aja ya. Headwine ya. Lagunya dari Headwine, bukan Headwine ya. Headwine kayaknya. Segalanya mungkin. Yuk. Wah, tuh. Ini settingan-settingan tahun lama banget. Kenapa basah aja muka dia? Suaranya juga masih mono. Aku rajuk ke? Hmm? Aku senyum sikit. Nama siapa? Nama. Datuk Zainal Abidin ini aku pernah lihat di sepatu reunian ini kayaknya. Lagu ni, aku lagu. Ingat lagi tak lagu segalanya mungkin? Kenapa tak ingat? Sampai hati. Jangan buat saya macam ni. Okey, lagu ni, pejam mata, dengar baik-baik ya. Tuan dan perempuan, inilah dia segala yang mungkin. Ini kayaknya tahun 80-an ini ya. Atau 90-an awal mungkin. Wow. Udah lama banget ini. Karena telah jadi bukti kau setia pada janji. Ini zaman bapak lu mungkin. Tak tahu apa akan terjadi. Ku ingin pertahankan sebuah kalau ini tahun 60-an berarti ini tahun bapak lu. Tapi kayaknya tahun 90-an ini. Kurang ngerti deh. Tahun 80-90 mungkin. Wah, gitarnya.
Suaranya tipis banget ya. Wah. Setting-settingan panggung zaman dulu seperti ini banget. Ngerok juga ini Edwin. Soundnya masih sound lama banget ini. Asik. Oke. Keren. Edwin, benar ya pengucapannya Edwin ya kayaknya ya. Angin ya. Keren band ini ya. Di masa itu keren band ini ya. Di masa itu ini sudah termasuk band yang keren pasti ya. Tetapi aku belum lagi lihat perform Edwin ini di zaman sekarang apakah masih ada atau enggak ya. Nanti akan aku coba cari deh, atau mungkin kalian ada rekomendasi video Edwin lainnya yang agak-agak baru lah ya. Nanti akan aku cek videonya, karena video ini lama sekali ya. Kayaknya dia rekam dari TV, terus soundnya juga agak kurang jernih dan agak kurang keluar ya. Tapi untuk perform ini keren lah ya, keren. Aku serasa melihat band-band zaman-zamannya bapak dulu. Keren lah untuk Edwin ini. Dan aku juga masih penasaran untuk melihat perform dan mendengar lagu-lagunya Edwin ini yang lain ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.